Mriki masuk desa napa, Bu? Donggebang. Donggebang lho, mriki tasik Donggebang. Iki batas. Oh. Iki Donggebang kelan dhewe, kelan dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Aryanjuna. Kali ini kita berada di Desa Kedung Gebang. Nah, di sini cuman ada satu ekor indukan ya, guys ya. Sebenarnya Dara baru beranak satu kali. Tepatnya di perbatasan antara Donggebang sama Ringin Pitu ini, guys. Gini ki masuk Donggebang katanya ibunya, soalnya batasnya kan etan yang bong. Nah iyo. Nah. Kok gemuk-gemuk niki Pak, rawatannya nopo mawon niki Pak? Suket mawon lho niki. Suket ya namuan. Niki mana tasik sepindah niki? Lah sepindah niki lah ya. Cuman pakai rumput hijauan tapi kok bisa gemuk kayak gitu ya Mas Awan ya? Soalnya hijaunya juga kayak gini, kualitasnya bagus-bagus hijaunya. Kualitasnya memang istimewa, kualitasnya kita lihat dulu guys sebelum kita ke sapinya. Kita lihat dulu untuk faktor perawatan yang menunjang. Kandangnya juga bersih. Oh iya. Nah ini ya, jadi pakai full hijauan. Kalau yang ini kan memang klaim bretan dari pohon jagung tebun. Nih. Juga ada campuran suket nih Pak nggih. Untuk kandangnya sendiri, waduh istimewa bersih ini. Karena memang sering dikeluarkan dari kandang ini, Pak. Betino. Tiap jam berapa, Pak? Pagi tiap atau? Tiap isu. Pagi nanti dimasukin lagi jam? Ya, berbeduk jam 2. Jam 2, itu nggak dikasih makan di sana padahal, Pak ya? Nggak. Oh, jadi nanti kalau udah masuk dikasih makan. Jadi kandangnya tetap awet bersih, Pak, nggih. Nah, kita lihat untuk sapinya. Umur berapa bulan? Oh iya, pedetnya umur berapa bulan ini tadi, Pak? 2 bulan setengah. Pas 2 bulan setengah pas ini, Pak ya. Tapi indukannya sudah birahi. Sudah minta dikawin ini, Pak ya. Indukannya sudah birahi. Nah, kita lihat ya. Kandangnya cukup nyaman ini, guys. Nah, ini pedetannya usianya baru 2 bulan setengah. Jenis kelaminnya jantan baru beranak satu kali ini. Kalau kita lihat ya, masih dulunya mungkin Dara ini. Terus di IP jadi, alhamdulillah sudah keluar jantan. Istimewa loh. Wah. Padahal di pedetannya sudah segede ini, tapi indukannya nggak susut ya Pak? Ya, pokoknya sekitar jam loro. Jam 2 siang sampai? Sampai malam ya. Sampai pagi Pak. Pagi dikeluarkan lagi seperti ini. Nah. Terus nanti jam 2 siang lagi dimasukkan lagi kanan. Tiap hari seperti itu rawatannya, Pak ya. Iya. Kita lihat. Goyang nang kali jerum iki. Oh, loh, sungainya di belakang sini pas. Oh. Jerum nang kedungan jerum tapi iki, kaya kebo. Nah, kalau mandinya tiap hari atau seminggu berapa kali, Pak? Ya paling 3 dino pisan. 3 hari sekali. Iya. Pakai pakan tambahan enggak, Pak? Enggak. Enggak. Cuma suket tok. Cuman suket cuma sama suket. Air biasa Pak ya, buat untuk minumnya. Nah. Enggak pakai mineral atau multivitamin lainnya. Oh, enggak memakai sama sekali, guys. Nah. Istimewa. Kita lihat memang kebersihan kandangnya dari Pak, namanya Pak siapa ini tadi, Pak? Pak Mistri ya. Kebersihan dari kandang Pak Mistri ini yang enggak bisa diragukan lagi, guys. Sungguh istimewa. Lihat ya. Ini loh, tempat umbarannya banyak seperti ini. Kebersihan kandangnya. Tuh. Ini kotorannya, ini kok cuma sedikit Pak di. Oh, jadi kotorannya memang jauh. Oh, kotoran yang ini. Oh, jadi kotorannya memang nggak dibuang di kandang, guys. Jadi ditaruh di belakang ya. Kita lihat untuk indukannya. Cantik loh ini indukan ini. Baru beranak satu kali, berarti masih tergolong muda. Untuk pedetannya di usia 2 bulan setengah tergolong cukup besar juga guys. Jadi ini limusin cross ya. Cross-crossan dari simental ya. Jadi induknya limusin polo seperti itu. Di IB simental hasilnya seperti ini. Dan untuk mandinya 3 hari sekali. Kita lihat untuk pedetannya. Nih. Sudah mulai makan ini Pak pedetannya. Oh, sampun. Sudah mulai makan, guys. Tanduknya. Nah, ini ya. Ciri-ciri tanduk nanti yang agak panjang. Di usia 2 bulan setengah sudah keluar. Karena kalau kita lihat dari faktor indukannya juga tanduknya lumayan panjang.
Kadang ada guys yang umur 1 bulan setengah itu sudah keluar tanduknya ya. Jadi tanduk itu nggak bisa jadi patokan umur pedet. Kalau yang dukul gimana? Nah, itu malah susah lagi. Ya udah kalah. Kalau untuk pedet biasanya yang dilihat gigi sama kulitnya itu, kalau sudah lepas pedet kan agak kering. Kalau pedet itu kan masih basah-basah seperti ini. Bulunya katakanlah masih baru. Lah nanti kalau udah menginjak 7 bulan, 8 bulan itu biasanya bulunya sudah mulai agak kering. Nggak seperti pedetan ya. Kalau dilihat secara visual pasti kelihatan. Sapi itu kalau kandangnya bersih seperti salah satu contoh di Bapak Misri ini, pasti sangat nyaman. Dan kalau sapi sudah nyaman, lihatlah, sapinya cukup bersih loh guys. Nodanya jarang ada, terus bulunya terawat semua ya. Kalau sudah nyaman, otomatis gemuk-gemuk sendiri. Meskipun ini makannya hanya jam 2 sampai pagi ya, ditaruh nih. Berarti jam pagi sampai jam 2 siang itu enggak dikasih makan, ditaruh di seperti ini, ditaruh di bawah pohon yang rindang seperti ini, kena sinar matahari, nah otomatis nanti birahinya normal sendiri guys. Nah, jadi apa ya, jika ingin cepat kawin ya usahakan seperti ini guys. Maksudnya jika indukannya nggak minta-minta kawin, rubahlah pola rawatannya, sering dikasihkan sinar matahari, terus sering di ya dimanjakan lah sapinya. Kalau sapi sudah nyaman nanti juga enak sendiri guys. Jadi nggak harus nunggu pedetannya dipetot baru kawin, kelamaan nanti nggak sesuai program pemerintah yang ada di Banyuwangi guys. Soalnya program pemerintah yang ada di Banyuwangi itu SMS setahun manak sepisan ya, jadi 1 tahun sekali manak 1 kali. Yang diuntungkan apa? Nanti yang peternak breeding. Sebenarnya usahakan ya, masih umur-umur segini, ini kan udah mulai apa ya, mau makan katanya. Usahakan comboran guys. Comborannya gunanya apa, untuk apa? Ya nanti kan semakin pedetannya gemuk, terbilang super, otomatis harganya juga terangkat. Nah, otomatis juga membantu ya, membantu nanti yang beli juga. Yang beli otomatis kan orang pembesaran atau penggemukan, mulai pedetan sudah nggak usah ngajari comboran. Jadi di sana adaptasinya lebih cepat. Soalnya sudah mau makan comboran ya udahlah, nutrisinya akan tercukupi di sana. Jadi lebih enak. Lebih enak. Di sini juga ada sebenarnya program apa kata kemarin, program enak wangi. Enak elektronik ternak kayak. Kandang cukup bersih, apalagi yang mau di review. Kalian ini enggak usah pakai air dari sumur guys, soalnya di sana itu sudah sungai besar kok. Sungai yang di, kalau orang Banyuwangi pasti tahulah. Sungai Setail dari arah dam 1 ya. Ini nanti induknya mau di IB guys, mau di IB. Semoga nanti pemiliknya mintanya limusin guys, karena kalau ada petaknya sedikit itu kurang enak aja dipandang. Sekalian kalau lebih bagus lagi polos lah. Coba kalau ini nggak ada putihnya, polos itu, wah istimewa. Apalagi yang perlu di review, kandangnya seperti ini dan ya seperti inilah guys yang ada di daerah sini. Nyaman ini sebenarnya, 2, 3, 4 ekor juga bisa ini ditaruh di sini tiap siang. Waduh, tiga ini teh itu guys, karo ibu Bayangkan ya, jika semua pemilik sapi yang di IB Mas Wawan itu menyediakan teh ataupun kopi. Terus, tiap hari kita keliling ikut sekitar 20 peternak, kadang 30 peternak. Bisa kembung perut ini guys.
Mungkin ada yang kangen sama Mas Awan. Kenapa kok nggak pernah muncul di iklan YouTube ya? Rokok ganti. Yo, alah, kok turun pangkate? Kemarin di Malboro loh. Ki wis mesti selip iki. Beli Malboro dapat kantri. Oh, paling nek goni duit kurang mesti iki asli. Ele. Oke, guys, kita lanjut. Apa enek apa sing disampe nih? Gak enek yo. Sesuailah kita tampung dulu pertanyaan-pertanyaan yo. Kita tampung pertanyaan-pertanyaan. Kan? Semua kita tampung. Nanti kita undang dokter senior. Iya. Adalah pokoknya nanti. Nanti ya. Bikin ya. Podcast atau gimana? Apapun manut wis. Oke lah, nanti kapan-kapan kita undang dokter senior yang ada di Banyuwangi sesepuh ya. Sesepuh lan pinesepuh. Oke, sekarang kita lanjut ngopi. Ngeteh dulu, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.